Ade Sopi, sorry, Kakak Sopi dan Ade Uki mau main belajar hitung-hitung. Oke? Oke, sekarang mulai ya. Ayo anak-anak, mana? Mana? Coba sini. Perkenalkan diri kalian masing-masing ya. Pertama dari kamu dulu. Ayo, maju silakan perkenalkan diri. Siapa nama kamu? Elki. Sophia. Sophia, umurnya berapa tahun? 6. 6 tahun. Oke, sekarang kalau kamu siapa namanya? Elki. Uki, umurnya berapa tahun? 1, 2. 1, 2? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Udah mau ulang tahun ya. Bermain ya, siap? Iya. Bermain hitung-hitungan. Sekarang coba adik Uki berhitung dari 1 sampai 10. Ayo, coba. Pelan-pelan ya, Dek. 1, 2, ngomong. 1, 2, 3. Adek Uki ternyata belum bisa, teman-teman. Sekarang giliran Kak Sophia ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Sayang ade. Bisa. Coba ade sekarang mana berhitungnya. 3. 3 tadi katanya. Abis itu 3. Abis 3, 2 gitu maksudnya. 2. Tapi tambah 1 berapa, Dek? 6 ya. Dua aja jelas ya. Oke, sudah kita sudah menghitungnya ya. Sekarang kita bermain tebak-tebakan. Mau tebak-tebakan? Mau. Nah, kita bermain ya. Ayo sekarang sini kemari-kemari Kakak Sophie agak mendekat sedikit. Oke. Okay. Ya, sekarang kita ini ya, home hali home pimpai ya. Iya. Ya, betul enggak? Betul. Gunting kertas batu. Yeay. Sayang ate. Gunting kertas batu. Yeay, mau menang. Ate. Sekarang. Ate. Iya, ya sekarang yang kalah harus tebak ya pertanyaan dari ibu guru. Nah, sekarang dimulai dari Kak Sophie dulu ya. Sebutkan hewan yang kalau bunyi kukuruyuk. Ayam. Yeay. Yang ade. Yang ade ya. Ya. Kalau ade pertanyaannya sebutkan apa yang pipis dulu? Hewan yang bunyinya mo. Mo. Sapi. Apa? Sapi. Yeay, ada Uki menang. Kita jawabannya ya. Ya, Kak Sophie pipis ya. Iya. Izin pamit ya pipis dulu ya. Sekarang. Aku mau pipis ini. Pipis. Celana. Pipis celana. Hah? Ada pipis celana? Takut. Takut ompong. Ompol, ompong apa ompol? Takut. Ya. Mana jurus taekwondo ya? Ya. Lagi? Ya. Mana Kak Sophie lama amat nih? Iya. Yuk kita main gunting kertas batu. Ya, mama kalah. Ya, ya, ada menang. Sekarang ada kasih pertanyaan buat ibu guru. Iya. Iya, toko yuk. Apa pokoknya? Ini kakak kayak pipis kayak tahu. Nggak tahu. Mama aja tanya ya. Nah, kan ada Uki. Sekarang sini, ibu guru kasih pertanyaan. Pertanyaannya apa ya untuk adek? Sebutkan nama buah yang
bentuknya bulat, kecil, dan berbulu. Apa ya? Kecil, bulat, dan berbulu. Rasanya sangat manis. Rambutan. Yeay! Ada biji ya. Ada biji ya. Iya, nanti tipu bijinya di kotak sampah. Oh, gitu. Ya. Jadi bijinya dibuang di kotak sampah. Betul sekali. Adik ikut pintar. Kalau sampah harus dibuang di kotak sampah. Yes. Oke, masuk Kakak Sopi. Yuk. Sekarang ya. Kita lihat tebak-tebakan, oke? Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Oke, Bu Guru menang. Sekarang Bu Guru menang. Akan kasih pertanyaan. Apa? Mau apa? Aduh. Pertanyaannya untuk Kak Sopi ya. Sebutkan hewan yang huruf depannya C. Apa ya? Ayo, ayo. Ditebak, ditebak. Yang huruf depannya C. Ayo, ayo. Kakak Sopi bisa. Ayo, ayo. Adik tahu nggak huruf depannya C? Binatang yang awal huruf depannya C. Cica. Yeay. Ternyata adik Uki benar, teman-teman. Aku nggak tahu. Kak Sopi nggak tahu ya? C. Cica. Cica. Cica itu memang jendin dinding. Di dinding? Iya. Ada nggak lagunya itu? Cicak, cicak. Oh iya, ada. Cicak, cicak. Di dinding, diam-diam di layap. Datang seekor nyamuk. Hius, lalu ditangkap. Ternyata Kak Sopi dan adik Uki tahu, teman-teman, lagu cicak-cicak di dinding. Apa? Teman-teman, jangan lupa